Aman ke? Apa? Apa nama es ini? Aman. Ini nama apa es? Es krim jadul. Apa? Jadul. Es krim jadul. Apa tak pakai ni? Ya. Memang sekolah. Ada yang pakai kon. Betul. Ada yang pakai kon. Kon. Kon cukup. Baliknya Mas. Ini minyak kuning. Ya kau doh. Ayo. Pemanasan lo kita sebelum hari Nah, buka lagi. Buka lo. Ini sisi kawang. Apa keluarga? Balik lagi nanti. Yuk. Ini sisi berikutnya. Oke, kita main udah. Keluarga kita sekarang ni ada di kota ini kawang. Kita masih sama kawan-kawan yang semalam. Ada Bang Adi. Bang Adi, kita nak ke mana ni Bang Adi? Kita nak makan coipan. Tapi minta izinnya kita makan sambil jalan. Minta izin sekali. Dia ada yang tersinggung pula kita makan sambil berdiri sambil berjalan. Jadi, listen tak dia nak sikit baik gambar coipan tu apa untuk sahabat Mas Sultan. Ah, pokoknya coipan tu salah satu makanan. Coipan terutama coipan sini lah ya. Itu coipan yang favorit yang banyak orang datang lah. Si kawang pasti makan coipan sini nih. Nyaman bang rasanya sambal lu kan lagi. Kalau sambal. Coipan tu apa sih? Coipan itu macam makanan-makanan macam dimsum gitu tu. Dimsum. Kok nama coipan tak dimsum? Kamu aku tengok tak. Kawasan tradisional. Atasnya tulisannya Cina. Makan nama coipan. Aku ni bingung. Kata pernah di sini ni. Ya, coipannya. Coipan buka jam 7, tutup jam 19.30. Bekerja. Cagar budaya rumah keluarga. Rumah coipan tu ada sini ah. Tuh. Mak. Jadi bangunan-bangunan yang sana tuh. Cagar budaya rumah ini keluarga. Ini cagar budaya. Ini cagar budaya nih. Ini cagar budaya rumah keluarga. Oh, kita ni ke sini. Umur ada ratusan tahun tapi masih bagus. Mantap. Nah, tengok ah. 1902 2022 120 tahun bangunan masih macam itu. Enggak apa-apa. Bagus banget. Boleh bekal lagi ya. Bacaan khas. Kawasannya berbuah. Lagi. Sekarang lagi kan mau tahun baru. Cina nih, mau Imlek. Kamu sih Pak Coy ya. Lui. Untuk bijak rasa, kita kan masuk dalam. Nah, tadi kan dibilang, banyak orang kalau datang ke Singkawang itu pasti makan sini. Di luar kayak ada ramai bagi dalam. Padahal dalam gang kan? Alah, ada kalau kita dah. Cici. Mbak lu bahasa Jawa bang kan? Mbak apa namanya? Mbak apa siapa Mbak? Mbak Agus. Agak. Kita nak angkat kaitan lo ya. Pesan lo ni. Baga, kita tak pesan. Kau bang, bengkuang sama itu? Bengkuang aku 4, kucing aku 4. Airnya? Bengkuang berarti karena bengkuang kucing sama dengan saya. Berarti bengkuang kucing 8 map. Bengkuang kucing 12, tapi bengkuang kucing. Nyaman dek. Kau tembolok kau besar dek, mampu loh, 10 butik mampu. Udah 5 ya bang? Cari kacang. Cari kacang tuh, kacang hijau ya. Bang, saya kacang hijau, bang. Kita minumnya air kacang hijau. Kayak hati kita mau Lydia, si mau Lili. Nah, Ditot minum apa, Tot? Tahu. Mau minum apa, bang? Kacang hijau. Ada tak, bang? Kalau tidak ada kacang hijau, kacang merah. Bagus. Bagus. Kamu kita sama, bang. Olbe. Assalamualaikum. Kita sampai di Singkawang, barusan langsung ke Coipan. Sempat kok kita singgah ke Wakong beli sendal. Assalamualaikum. Kita sambung lagi nanti ya. Ini kita Singkawang. Agak kekiri. Gimana rasanya? Ini agak kekiri. Kenyang. Tempat apa sih? Bukan sih.
Oke guys, selain kita bisa makan apa namanya tadi ini? Korban, kita juga bisa makan cana dalam. Salah. Kita juga bisa makan kacang hijau. Di sini ada ini, ada kue ulang tahun bang khusus nih. Bisa ulang tahun. Jadi kalau kita ke Singkawang, itu udah harus pasti ke. Abis ini kita kemana nih? Abis ini kita ke Diamond Hills. Diamond Hills pengalaman pertama saya ini bang. Kita ke Pila ya. Nah, kita ke Pila nanti nih. Kita lihat apa-apa yang jadi andalan di sana. Boleh enggak kita rekomendasikan orang untuk datang ke sana? Jadi penonton, saudara-saudara Umar Sultan, nanti kita tengok ya, sana ya. Kita nak tengok ya. Aku nak tengok belakang pun dah nyaman kan. Cek it out. Kita ni tadi ngenyan. Ngenyan. Dapat minimarket tadi ngenyan. Beli apa? Beli sendal kita kan? Gara-gara ni ngenyan. Kita tadi beli sendal. Beli sabun, lalu budak ini nak nanya abun enggak? Jadi budak ini nak beli enggak? Yuk kita belanja. Kita belanja di pasar. Oh iya ke? Oh iya lah kamer-kamernya di depan saya. Kena marah lah. Makanannya hawa. Kenyang. Mulut bantawan ini lain. Makan dong. Entah dah kata makan-makan. Yud. Gitu nih jam. Enggak, jadi gitu nih sebenarnya. Partai apa gitu nih? Dengan jauh nih. Agak. Singgal lah bang. Beli apa sini lah. Cari ada daster. Ada mana malu. Di mana tadi? Ah, sana. Ya, jadi kalau kita di Pontianak begini malu. Di kampung orang kita boleh mani. Kita pakai orang pun. Kita jepit lagi kan? Mana ada? Tahu nih bang, beli sudah jepit itu balik lagi kau belanja itu lagi. Ya, aku kan kemasan aja yang bagus. Ini bawa kawan-kawan belanja. Ke dalam gang. Nah, sampai dah. Kita belanja nih. Mana budak? Ada? Di atas atau di luar? Silakan berbelanja. Silakan berbelanja. Ini nanti dikira kan? Dah. Ditip situ. Kerasi tau tokel tu. Singgah lho. Tenang paling nanti kejeleng kok mencurigakan kamu. Ngecari. Di sana ada tempat masak air panas tak di? Tidak tahu. Ada tak air mau? Mau ada tempat masak air panas tak mau? Ada lah. Ada beli air ya berarti. Ayo. Bisa mau. Ya aku sih. Aku sih nak cari air. Aku tadi beli air. Kok tak ada air. Aku tidak kepikiran pada saat tadi. Kita mau beli air loh. Ya air untuk di penginapan. Mana airnya? Tidak ada air. Jadi tidak ada air. Oh sana. Hai, aku cari air keliling-keliling pun sini airnya. Oh semangat. Wah, kita butuh berapa air? Dua air cukup kali ya untuk kita ya. Air gajah besar. Belakang harus kasih ya, jauh-jauh. Teteh yang kuat di belakang ada kasih ya. Bang. Kasih ke jangan lama-lama. Udahlah. Kita ini nginap di Singkawang nih, cuma semalam. Jadi belanja, aku belanja, kita belanja. Majalah. Terus semangat. Bi, pegangan Bi. Oh, anda ambil ini? Selai. Selai. Yalah, selamat. Selamat berlibur. Benar-benar kita tamasya ya. Kita benar-benar tamasya ya. Siap belanja.
Selamat siang. Ini masih belanja ngawankan calon mak-mak. Calon mak-mak. Yang satu pun bukan calon kita. Enggak. Di sini, bentar, di sini ini ada 4 calon mak-mak. Hah? Masih gadis. Jalan masih gadis. Jalan masih kecil. Masih mepet jalannya. Tuh, masih gadis. Tes, tes kegadisan gimana caranya, Bang? Oh, belipat. Betul. Jadi, kalau kita mau ngobrol seseorang, enggak bisa seperti tidak. Ah, masih ngempet. Masih ngempet jalannya. Nah, gitu. Gila, baru tahu aku. Ini jalan apa kena menindak dalam apa kok di dalam ini? Apa nama toko ini, Bang? Kak. Bang Ajin, bawa aku. Kak. Apa suaranya nama ini, Kak? NF. No passion. NF. NF. Kopi Aryani. Oh. Kopi Novianto kan, Kak? Tadi kayaknya dah ini. Nih, ayah ini. Ayah itu belum. Kan, ini ayah aku. Ini ayah aku. Oh, ini balik. Ah, iya lah. Ini aku, Pak. Oke. Pergi. Lah, aku bawa ini, apa, Kak? Ayo. Dah, kita kita jalan lagi ya. Jaya saya lanjut. Nak ke bank lagi ke? Kita ambil duit di bank lo ya. Oh, sama-sama. Hai. Rupanya ada di samping minimarket. Ini Marong ada bank. Jadi tak jauh-jauh kita ke Nagese. Nagese tak jauh-jauh ke sini kan. Apa sih? NF Dep Store. Oh, tangi YB gitu kan ini. Nah. Udah. Oke. Kita ini berjalan di Kota Sembawang. Belanja untuk persiapan di villa. Kita nginap semalam ya nih. Iya tahu jalan. Ah betul. Jalan. Dah kuncup juga. Dah kuncup dah. Apa nih? Tahu gadis mana dah cang dah. Rancang gadis mana? Kenapa tangan kamu segitu? Kenapa tangan kamu begitu? Oke, kepepetannya ya. Jadi bila nah, ada kawan tu satu orang tas siapa yang tak boleh sebutkan namanya kita kata dia. Kita tu beli itu. Ayo kita beli kartu kata dia kan. Yuk kita nanti lihat di sana lo bisa enggak anu kartu kata dia. Ada sinyal enggak kata dia. Orang nak main kartu kah? Gaplek ke Remi ke apa kau tu nak nyari SIM card. Betul kaya. Dasar mamak ngolot. Aku tanya lagi tuh, ada enggak jual kartu? Kau mau beli? Kau nak beli kartu, bok. Gaplek dia, bapak-bapak banget main gaplek. Uno ke apa ke? Dasar. Main Uno. Main gaplek. Udahlah, Uno lah. Yang mantap tuh kita. Oke, ini pandai. Tapi paling suka tuh main cangkul. 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 Udah ya? Udah? Udah? Gak apa-apa, udah belanja? Tante-tante udah belanja? Kita balik. Balik. Udah ya, kita keluarga. Kita balik. Ke check-in, mau check-in. Keluarga semua, keluarga. Kita udah sampai tempat kita penginapan. Karena kita berada di Silver Hills. Kita punya tempatnya lumayan. Peraturan hotel atau villa Diamond Hills. Nah, ini peraturannya. Ini sebuah anduk, sini banyak anduk. Ini kamar kami. Sebelah kamar betina, ini kamar laki-laki. View belakang apa? Kandang ayam ke? Oh, jalan. Tidak bisa dibuka pintunya. Bisa. Enggak usah lah dah. Kayak gitu enggak lah. Apa itu? Rokok. Oh, untuk merokok. Di luar. Dah, enggak perlu buka pintu. Ini kamar ya. Air panas kita ini bisa hidup ke nih? Ini waktu. Oh, bisa air panas kita bisa hidup. Kayak nanti kita masuk. Wah, ini aku di hotel ada kuning. Nah, ini. Kita view-nya. Buka ini. Gedung. Ini. Buka pintu. Ada gedung sana. Gunung, buka pintu langsung gunung.
Nanti. Ya, berkemas. Istirahat. Tidur. Ngopi. Di kamar betina. Hai, masuk. Betina. Betina. Ya, kita lagi mau buka jam. Kita mau istirahat. Oke. Nanti jam. Agak sore kita cabut. Ya, kita ngopi. Cari Amoy. Oke, kita nyantai lo ya, ngopi lo, nyantai lo, rehat lo. Nah, dari tempat yang nyaman sampai ke tempat yang nyaman. Alhamdulillah. Weekend, liburan, cari suasana segar. Masuk aku. Yes, cari makan. Cari makan lo gitu ya, si Kawang. Apa sih nama ini? Iya, cinta semua. Mr. Crispy. Mana itu? Rasa dari situ. Selamat datang di Masakan Indonesia, Mr. Crispy. Mr. Crispy. Hai. Om Badut. Om Badut. Ini suasana anak-anak loh. Siapa lah? Masih tebal. Dia ada ulang tahun loh. Kak, gak apa-apa gak di sini? Gak apa-apa gak di sini? Wajin, lagi lah. Sama lah. Beda-beda nih. Ini air semua. Oh, makanan. Oke, saya makan. Kita makan berat kita malam ini. Kita pelit pilih menu dulu ya keluarga ya. Ini betina-betina dah pada lapar ke bulu randa. Siannya Yuda pun dah pucat dah, pun tak ada kan. Tak terjadi apa-apa Yuda pada malam hari ini ya, ya. Jadi aku sama si Acin pesannya sama. Apa? Sambal jontor. Sambal jontor. Makanya enggak mau kopi dia. Jadi berderai-derai bibir kita makannya ya. Benar. Kita nak tengok jontornya ayam crispy sini macam mana. Saya pesannya teh manis. Yuda kau pesan apa Yud? Es teh manis dong. Oh, sama dong kita teh manis dong. Boleh tua dong. Ini dong. Udah semua kah? Ini kah belum? Belum. Oh, kita belum. Ini terbang. Es teh manis juga. Oh, teh manis juga. Ibu itu boleh di? Boleh, nanti makan lo sini. Bawa bungkus. Oke, kita makan. Gak kenyang aja, tuh. Bangun. Kenyang. Oh, kita ngopi mana? Ngopi di SKJ ya, guys. Ya, guys ya. Di SKJ lah ngopi. SKJ itu di mana? SKJ itu di mana namanya? Mungkin Kawang kan? Iya dong. Oh iya, iya. Iya dong. Bang. Abang ini nak kopi deh, Bang. Kopi saya. Udah kenyang. Bagus, saya sih tidak kopi sebenarnya ngerti, tapi namanya kopi kak. Wajibnya malam minggu tuh udah makan kopi. Sama anak-anak. Anak dara. Ada mantan anak dara. Tidak ada mantan anak dara. Oh, ada anak dara semua malam ini. Sama. Ada yang OTW mantan anak dara. Jadi. Ada yang anak dara mata. Kalau kira-kira nanti ada anak Singkawang. Ada budak Singkawang, tolong bantu komen di bawah. Komen di bawah. Kira-kira di mana ya di Singkawang itu tempat enak untuk ngopi. Komen jangan tanda. Oke. Okay. Nah, juga nanti sekali. Nanti kita kalau begini lagi kita agak tempat yang nyaman. Ada empat. Ada empat kopran. Ah, yuk kita. Mr. Crispy. Aja kena. Guys, kita udah sampai, guys. Mana tuh cikgu tuh masih? Kita sampai di
Kita muncul di sini lagi. Walah, pakai masker gitu nih. Siap-siap kan. Ada masker ada. Kita antisipasi menggunakan masker biar tidak ditangkap Pak Satpol PP. Oke, alright. Ya, kita nak ulukan nak punya cerita ni. Kita nak ke mana? Ah, di sana ni, ni kan parkir ni. Tapi orderan kan di situ depan. Depan mana? Ini depan alun-alun sana. Odong-odong tu alun-alun. Ayo. Nanti ada jembatan ke kiri, ikut lagi ni. Ah, ada. Ayo, apa? Kan kamu boker tu, odong-odong kan tak boleh boker. Jadi kita ni nak ke mana ni? Nak ke ngopi ke? Emang mau nih odong-odong semua? Enggak, kami enggak. Enggak. Geli emang. Balo jahat. Enggak semua. Biar lagi. Kan aku udah bilang, aku udah bilang. Kodong gak panjuti ke? Apa jauh kan? Dia nak nanya odong-odong, kita tak mau dipaksa. Bukan di dia lah. Tak ada mau. Dia odong-odong. Tak jadi dia odong-odong. Kita mengaju. Kita jalan ke SKJ untuk yang kesekian kalinya kita ke sini. Tiap, ada motor lah. Tiap Singkawang, tiap ke sini. Tiap Singkawang, tiap ke sini. Ya udah lah, mau situ loh. Mau, nanti mau. Ya Allah, dibijak. Ini macam mana kita pesannya kami gini nih? Gak apa, pada kepesan. Ini gak boleh didudukin nih. Ini di SKJ kalau malam minggu. Sampai ke sini apa? Antriannya udah. Kita udah ngantri, udah dapet nih. Kita ngopi keluarga, kita nak ke Rusen. Itu terlalu ramai. Pun Singkawang ini ramai benar ya, kalau malam minggu ini ya. Jalannya kekecilan nih. Oh, dilebarkan kalau bisa. Oke, kita jalan cari kopi di Rusen. Rusen itu depan sana. Depan itu Rusen. Dekat deh, kita jalan nih bis India namanya nih. Odong-odong Transformers. Enak di sini di atas tuh berangin. Pada belakang tuh memang panas sekali. Yuk kita kerusin aja. Ya. Ada kosong. Aroma-aroma kosong tuh ada nampak. Oh banyak ya. Banyak lampion-lampion di pekong ya. Kalau kita bisa dapat lokasi kerusin, pakai ini. Oke. Hai. Bang, kenapa lo, Bang? Tahu ya, aku nih.
Oke. Eh. Kabar Kak? Hah? Eh, Cri. Bikin vlog kah? Oh, guys. Kami nangopi. Guys. Guys, Cri. Kak, masih ada kosong di atas? Enggak, enggak. Masih di atas ya, Kak? Iya. Saya nih, Kak, ya? Ayolah. Sini lah. Di atas ya? Kita ke atas, saya lokasi gitu. Banyak orang kenal kita ni. Ampun dia nak semua. Itu orang Sambas, kau mangkat. Ah, tangan ye be ade. Ah, sudah. Ah. Kan? Ada kan? Kau ni. Ini orang ni. View-nya kita dapat sini. Boleh kali kita di sini ya? Sini aja kita lihat. Kita dapat lokasi sini cantik lokasinya. Saya bilang di bawah tadi itu kita jumpa Sri sama Kak siapa namanya? Penny ke? Kak kami Kak Penny ke namanya? Terus tadi ada yang di motor tu siapa ke namanya tu budak pemangkat tu? Negonya apa? Nah, ini keluarga di depan Pekong. Pekong Lusen lah. Singkawang. Kita nikmati ngopi di tengah-tengah kota. Nah, ini Lusen nih bangunan lama. Masih dipertahankan keasliannya karena mungkin ini sudah menjadi cagar budaya kota Singkawang. Dan tetap dipertahankan keaslian bentuk bangunannya. Kita nunggu pelayan ini mana nih kakak-kakak yang agak gitu nih. Oke, bangga. Kita sambung lagi nanti. Kita ngopi dulu. Alhamdulillah, hari ini aku jumpa kopi. Dari pagi, Yud, aku tidak ada jumpa kopi. Yang kopi ada, bual-bual, ya? Yang ada kopi bual-bual. Yaitu cappuccino yang jumpa. Kopi bual-bual. Yang sekarang inilah jumpa kopi, ya Allah. Ya, asyik macam mana ya. Lalu kopi, aku yang minta tentang. Ah, mana iya ada iya. Adalah. Ah, ini ya Allah, dari pagi nah ya. Alam lah kita nginapnya jauh dari warung kopi kan. Kopi saset doang deh, kopi hitamnya. Ini deh, ya, bukan ada kopi saset, tapi ini jahe. Jahe ya. Jahe. Jadi harap maklum ya kok pesan jahe kan. Jahenya. Jahenya banget biasa menendang kan. Ah, coba kita. Jahenya bukan jahe merah, baik. Kita rasa kopinya ya. Jadi jahenya adalah jahe biasa. Wow. Bukan jahe merah. Kopinya keras. Kopinya keras. Gede banget nih. Ale banget. Wow. Kalau kopi itu, kalau saya lah ya, minum kopi itu kita tidak usah terlalu manis. Diam. Gulanya dikit. Dikit aja gulanya. Tapi dianya punya halo, Jin. Kopi harus kental. Panjang kok sama Jin. Panjang kok sama lah. Soalnya gini. Nah dia, nah lengkap. Kopi yang enak itu ketika kita telan airnya tuh dia masih nyangkut di lidah kita kopinya itu. Dan ini kan manis nih, sifatnya kopi ini kan manis, pada dasarnya dia manis pada dasarnya. Jadi kalau dia dingin ini manisnya naik. Jadi kalau kita kasih gula banyak pada saat panas-panas, ketika dingin makin panas, makin panas,
pakai manis. Mana saya ini orang yang manis lagi kan? Jadi kita harus minum kopi sesuai dengan kebutuhan. Betul Bang Yuda? Betul. Nah. Karena orang itu menyesuaikan dengan apa yang dirasakan. Kalau dasar saya orang ini kan saya kalau minum kopi. Nah, karena saya ini suka teh. Maka sifat saya itu kekuning-kuningan maksudnya. Kekuning-kuningan itu sebenarnya kekuning-kuningan itu tak jelas gak? Oh, sama dengan kabu-abu. Abu-abu. Ah, antara merah sama kuning sebenarnya ini. Tapi karena ini saya bingung gak? Ya, kuning. Ini merah atau kuning? Ah, itulah jalan hidup saya itu. Ini? Saya bingung dengan hidup saya sendiri sebenarnya. Bingung saya. Oh gitu. Jadi tidak jelas sesuai gitu ya? Dengan rencana plan malam ini. Awalnya mau ke apa tuh SKJ namanya? SKJ. Jong-jong itulah nama. Apa tuh? Senkai Jong itulah. Noh rupanya. Tidak jelas jalan-jalan hampirlah ke sini. Kong kopi apa namanya, Bang? Lusen. Hah? Lusen. Lusen. Kopi tiam Lusen. Kopi tiam Lusen. Tapi untungnya banyak pemandangan bagus senata. Banyak ciwi-ciwi. Jujur, maaf. Saya udah berapa kali ke SKJ. Duduk berapa kali itu? Oke. Dan saya udah duduk berapa kali ke sini. Rasa gimana? Jadi untuk rasa kurang lebih rasa suasana. Atau suasana. Suasananya saya lebih maaf lebih enak di sini. Kalau sana itu terlalu penuh. Kemudian agak gimana ya? Tapi sana ada live music, Bang. Ada live music. Terkadang kan ada yang suka live musik, ada yang kita memang pengen menikmati cita rasa kopi. Nah, saya itu tuh tergolong yang nomor dua tuh. Jadi sebenarnya nih, kalau saya boleh berpendapat, kalau di sana tuh kafe, kalau di sini ini warkop. Karena memang kita nih jiwa-jiwa warkop, makanya enak di warkop. Mungkin juga gitu. Makanya yang nongkrong sana banyak anak muda tuh. Itu maka kalau saya sebagai warkop, karena umumnya warkop punya wifi, tapi anehnya sini tidak ada. Untuk warkop punya wifi, mungkin ada kali, cuman kita tak kasih minta, karena kita tahu kualitas wifi kalau dari warung kopi ini udahlah ramai yang makai kan. Nah bagus saya pakai lah wifi lah. Tapi karena kita ini orang Mutiana, orang Mutiana kalau udah kena nama orang kopi itu, tempat ngumpul main game, tempat live streaming, tempat nangis nonton film Korea. Kalau bang kopi tetap ada. Kalau kopi tak ada wifi. Wifi pasti bagus. Ya. Paling enggak itulah justru untuk main game lah. Tapi tak tahu lah kalau di kawang belum nangis gitu. Ngomong-ngomong di depan tu orang mana tu? Itu bukan orang Singkawang yang pasti. Itu kalau nak orang Jana, orang Singkawang. Iya. Orang yang mungkin orang Singkawang kira nak pulang nak putus. Orang Singkawang apa lah anak-anak? Di situ pulang kan pasti. Ini kak, gini kak bang. Gimana? Ini karena dekat Imlek nih. Jadi makin ramai bang Singkawang. Lihat kan contoh-contoh ada pernak-pernik kan. Sepanjang jalan nih lampion udah digantungin. Jauh-jauh nggak pernah lampion. Iya. Padahal masih jauh ya, masih bulan. Memang kalau bicara tentang Imlek, kalau ngomong-ngomong tentang Imlek nih, Singkawang nih. Singkawang lah. Karena memang bukan hanya regional, nasional. Dia udah masuk mancanegara. Udah masuk agenda nasional masalah. Agenda nasional malahan. Malahan yang saya dengar-dengar nih, saya baca gak, pernah saya tahu gak. Terus yang datang ke Singkawang nih, kalau macam-macam ada event-event pariwisata seperti Imlek dan lain-lain. Itu bahkan dari Amerika, dari Jepang, dari China, terutama dari Malaysia tetangga kita, jiran kita terutama. Kenapa bisa gitu? Kau tahu gak? Karena memang kan kalau Imlek itu kan memang itu. Imlek itu kan hari rayanya orang Tionghoa tuh pada umumnya. Nah, gimana tuh? Imlek yang didatangi yang sama wisatawan asing itu pada saat Cap Gome. Cap Tunggatung. Karena budaya itu yang masih ada di seluruh dunia, cuman di sini anehnya di Cina itu enggak ada. Catung. Ya memang ini anehnya di situ. Kenapa sih Nek masih ada? Sambil ngeseh ya. Hanya gue suka nih. Gimana tuh, Bang? Iya, sabar. Iya sih, benar. Ya, jadi mereka itu pengen lihat budaya kuno yang dulunya di Cina sana. Ternyata di sana tidak ditemui malah di sini. Yang sifat ada di mana-mana itu baru-baru barongsai ya. Barongsai di mana? Kalau barongsai udah ada di mana-mana. Tapi kalau makatung,
Mungkin ya, mungkin Batong memang ada masuk di kalender of event in, nasional. Tapi di Pontianak, khususnya di Kubur Raya itu ada Tatung nggak bang? Ada sekarang. Di Kubur Raya itu, kalau Cap Gome, Cap Gome itu di daerah-daerah Sungai Raya, itu juga ada Tatung. Oh iya. Biarpun nggak sebanyak, semeriah yang ada di Singkawang. Tapi mulai merambah ke Kubur Raya. Kubur Raya itu kalau Cap Gome ada Tatung juga di daerah Sungai Raya. Iya. Tidak dipungkiri seluruh kecamatan, seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat memiliki Tatung. Cuma, kita nggak bisa pungkiri kalau di Singkawang inilah pusatnya. Pusatnya. Setuju lah ya kita ya. Pusatnya Singkawang. Iya. Biasanya ada pusat, ada bawah pusat. Ada bawah pusat. Pusat kita. Bawah pusat itu yang biasa kita umumkan. Nah, kita bahas kita umumkan untuk channel kita. Oke lah. Itu bawah pusat. Ngopi lah kita. Ngopi lah kita. Nanti nih, sambil kita ngopi, kalau ada kita mau bahas yang bagus-bagus lagi, kita lanjut lagi. Kita ngopi lo ya? Iya. Oke. Hah? Bukan punya gajah, lipuan gantung. Ada lipuan. Jadi abang ni penyelamat dedek ya. Ada podcast. Ya, jadi abang ni penyelamat dedek ya. Jadi macam mana paniknya di waktu malam lebaran tu macam mana bang? Ya saksi aku nangis. Kau nangis. Kalau bisa diimpus ya ni. Aku nanti dokter dok kalau impus saya dalam mana lah impus saya dok bisa lo kan bisa diimpus pak sudah. Suntik gak nangis aku bang. Iya gak gitu kan. Oke. Jadi kaget gini. Lemah dia kalau ada dedek ya. Dedek sakit lemah dia. Kuncinya. Kawan ya. Iya, Mas. Ah. Sama. Jadi. Ya, dia ketemu sama sahabatnya yang menolong Dedek. Oh, berarti kita tahun yang lalu waktu Dedek masih umur berapa bulan ya? Umur 3 bulan dah kan. Dedek itu seekor kucing kesayangannya Yuda. Nangis. Sepanjang jalan pakai moto. Bagi dokter ini tutup. Malam lebaran dong. Dokter kedua tutup. Nah, itu yang mulai nangis. Inilah tuh kawan ini. Ujungan dapat dokter tuh, dokter hewan yang kerja di dinas peternakan kota. Dia mau nolong nggak? Akhirnya juga ada dokter hewan pak di situ pak, tapi kayak ada mudik kita dari kampung di Bandung. Pergi belum besok bapak itu mudik juga. Pas malam air lebar dia nak mudik. Itu langsung lah muka segala macam. Dengan nangis saya, dengan nangis. Kita tengok pak impus, pak impus saya langsung. Langsung impus. Enggak lah, periksa dulu lah pak. Dia bilang periksa segala macam. Disuntik waktu itu. Pukul biaya 1/4 gaji saya. Gantung. Biaya pukul 4 dedek hari itu 1/4 gaji saya digantung. Tapi alhamdulillah, besok dedek dah bisa bangun, mau makan. Seminggu kemudian segar. Obat dia tu ya? Suntik 2 kali. Paten. Obat makan dia tu untuk seminggu. Buat makan dia. Cuma dedek ini manja. Dia suka makan dia, tak mau obat dia. Jadi? Tak mau awak lah nyuapkan dia. Oh, disuapkan dedek itu. Tak mau. Daripada obat itu ada tempat dekat kandang ni, dekat petinduk dia kak. Oh, okay. Ya. Itulah budak pahlawan pertama. Iya, mantap. Siapa namanya tu? Itu nama Tole. 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 Okay. Tole. Pahlawannya ngawankan kau ya, jalan-jalan ya. Malah lebaran. Nah, saya muka dia dengan Tole. Dan aku tak pernah jumpa dia. Tobat mungkin dia jumpa aku. 3 tahun yang lalu saya jumpa dia. Langsung berpindah. Itu saya jumpa dia. Itulah kenangan yang sampai sekarang ini. Dia tu kenalnya cuma di game. Di game. Aku tengah bingung awalnya. Siapa nak hubungi? Bingung siapa nak hubungi. Ada kawan di game aku di grup. Aku tanya kawan di grup. Siapa yang bisa bantu saya? Saya di sini, ini, karena ini. Dia yang jawab, saya bang, datang di Dedek Kota Baru. Nayangkan tu. Iya. Dedek. Datang di Kota Baru, itulah budak. Dia bawa, cewek itu datang ke rumah. Cewek titip rumah ya dia. Oh. Aku bawa camnan, kemarin dia. Cewek titip rumah. Cewek tinggal ke rumah kau. Aku kenal sama cewek juga. Cewek kan asal aku di dinas apa, kota yang lupa. Jadi sekarang Dedek sehat lah ya? Sehat. Gemuk dah. Saking sehat lah.
macam yang tadi di story saya. Oh iya. Dedek kan? Dedek kan namanya. Dedek Aji. Dulu udah cukup dah. Buat kita yang kiri-kiri suku dipanggil Dedek. Siap-siap nasib kita sama. Dua-dua ada Dedek. Dua-dua ada Dedek. Yang satu Dedek. Yang satu Dedek Aji. Dua-dua ada Dedek. Hai Dedek. Satunya Dedek, satunya Didik. Dulu. Oke, cek edah. Sudah pagi keluarga, kita hari ini akan menutup perjalanan kita dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam. Sekarang saya dan kawan-kawan udah mau cabut dari Diamond Hills. Jadi kalau keluarga, liburan kita mau kita akhiri, kapan-kapan kita mau jalan lagi. Warga jangan lupa nikmati perjalanan dengan penuh ceria. Nah, kita belum sarapan. Habis ini mau sarapan, tapi closing dulu. Biar enggak kebuluran, bergegak. Kita makan daun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entat.